Selamat datang di channel YouTube Bangdil 46, tempat kita berbagi informasi seputar dunia game PlayStation. Kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial untuk menginstal tema pada PS3 CFW. Pertama kita pergi ke Multiman atau MMCM, tekan X, lalu kita tekan segitiga, pilih file manager, lalu kita pilih USB 000. Di sini adalah flashdisk yang sudah saya tancapkan, dimana dalam flashdisk ini sudah saya install tema. Tekan X dua kali. Saya telah membuat folder tema di sini. Saya pilih tema. Tem. Tekan X dua kali. Saya akan memasukkan tema Man of Steel. Jadi saya pilih Man of Steel Dynamic Theme. Tekan X dua kali. Oke. Selanjutnya tekan di sini X. Lalu tekan L1. Quit dari sini, quit game. Lalu kita pilih setting. Setting di sini ya, ada setting. Kita pilih theme setting. Di sini semuanya masih original tampilannya. Kita pilih theme. Di sini akan terlihat Man of Steel Dynamic Theme 1 tadi yang telah kita install ke dalam PS kita. Sekarang tinggal pilih apply-nya, jadi tekan kanan. Apply. Berarti temanya udah sukses ya para sobat gamer semua. Sekarang PS3 kita sudah berisi tema. Ya begitulah cara untuk menginstal tema pada PS3 CFW. Terima kasih karena sudah menonton video channel YouTube Bangdil 46. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya saya dapat memberikan video-video update lainnya.